lagi dengan saya Ardian Apriliana. Hari ini saya akan review ya, cek sepeda baru saya Godway 3, Polygon Godway 3. Mari kita lihat detailnya. Oke. Dari Polygon Broadway saya, Broadway 3 ya, jadi ini sepeda murah meriah dari Polygon, brandnya brand ternama, tetapi tenaganya badak atau bahannya bahan badak, tahan banting. Polygon versi murah tapi tidak murah. Yuk kita lihat dari dekat, mulai dari atas dulu. Ini rem saya masih pakai Tektro. Kenapa saya bilang murah meriah, karena ya apa adanya, yang penting fungsinya sama. Nanti kalau ada rezeki lagi di upgrade lagi. Rem dari Tektro nyambung ke stem saya pakai Avan. Ini kenapa bautnya seperti ini, karena ini sudah dol, jadi harus diganti. Sebelah kiri juga dari Tektro juga. Ini handbrake-nya, nggak tahu merek apa, enak dipakai. Lanjut ke bagian bawah depan, forknya saya pakai dari RST dengan tipenya tipe gila, tapi tidak segila ownernya. Dari ban saya pakai Kenda Coyote, ukurannya 26x210. Sebenarnya ban ini kurang besar, jadi kalau Broadway 3 muat di ban 26
225. Jadi ini masih luas nih. Masih ada jarak. Ini muat untuk 26, 225. Bahkan katanya ada yang sampai 235. Lanjut ke bagian frame. Pastinya pakai Broadway. Broadway 3. 30. Frame ini saya dapatkan second dengan harga di bawah 1 juta. Jadi sudah lumayan. Ini airsoftnya dari apa ini saya nggak tahu. 260. Jadi ini airsoftnya lumayan untuk meredam makadam, lumayan. Jadi tidak empuk banget, juga tidak keras. Jadi ini bahan aluminium 6061. Brandnya dari Polygon. Ini sudah kita pacel orang mana. Yang penting tidak ada retak, aman. Terus lanjut ke bawah lagi. Untuk kranknya saya pakai Santur SCT. Untuk pedalnya masih plastik karena ini bawaan dari sepeda lawas, belum saya upgrade. Ini kenapa tidak saya pasangi FD, karena saya punya FD tetapi terlalu besar, jadi tidak, ini kurang besar, ini kurang, ya intinya dipasang nggak cukup, kurang besar pipa ini. Lanjut ke bagian belakang. RD-nya saya pakai Shimano Altus 8 speed. Dengan sprocketnya Shimano Megareng tipe Megareng dari 11 34T. Ini untuk tanjakan sudah lumayan enteng. Lanjut ke bagian remnya. Rem saya masih pakai yang biasa dari Tektro. Cukup untuk meredam, untuk sehari-hari, tetapi untuk downhill tidak dianjurkan. Oh ya, ini yang jadi pertanyaan saya. Ini link ini kan bukan bearing. Saya masih bingung untuk melepas link ini. Rencana saya mau ganti ke bearing. Karena di akun YouTube sebelah itu sudah ada yang bisa mengganti ke bearing. Kalau ada yang tahu bagaimana caranya, tolong tulis di kolom komentar biar nanti kita berbagi ilmu. Bagaimana cara merubah link ini menjadi bearing. Terus apalagi ya, korban sudah. Ya, untuk saddle-nya itu saya masih pakai malah pakai Brand Pacific karena copotan dari sepeda lawas saya. Jadi ini saya beli frame-nya itu hanya frame, tidak ada part-part lain. Jadi part lainnya itu saya ambil dari sepeda lama saya, jadi tinggal pasang saja. Oh ya, untuk selebor itu, selebornya, selebor depan itu juga handmade. Saya pakai dari talang air. Kalau nggak percaya ini. Oh, talang air. Tapi dilihat sudah keren. Sudah seperti selebor-selebor kayak sepeda downhill. Padahal talang air. Ya mungkin itu saja. Cek by cek dari sepeda saya. Semoga bermanfaat. Banyak yang membutuhkan informasi dari sepeda Broadway 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.